Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan fokus untuk baca Al-Quran, dan itulah kebiasaan para salaf, mereka berbanyak baca Al-Quran tatkala di bulan Ramadan, ya. Dan Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran, sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Dan kita di hari kiamat butuh dengan syafaat. Tapi siapa yang beri kita syafaat? Dan apakah dia diizinkan diberi syafaat oleh Allah? Dan kapan dia beri syafaat? Ada orang-orang ingin beri syafaat tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah permasalahan pada pemberi syafaat atau permasalahan pada yang diberi syafaat. Dan sebagian orang baru dapat syafaat setelah mereka masuk neraka jahanam. Dalam hadis-hadis ada namanya jahannamiyun. Itu orang-orang yang masuk surga setelah dibakar di neraka jahanam. Mereka dapat syafaat tapi belakangan. Maka kita tatkala di akhirat yang paling kita andalkan adalah amalan kita sendiri. Belum tentu teman kita beri syafaat, belum tentu istri kita beri syafaat, belum tentu kawan kita beri syafaat. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing akan lari, seorang lari dari saudaranya, lari dari bapaknya, dari ibunya, dari anaknya, daripada istrinya, masing-masing sibuk. Ya, oleh karenanya tidak ada yang paling membantu kita pada hari kiamat seperti amal kita sendiri. Dan di antara yang memberi syafaat pada hari kiamat adalah Al-Quran. Maka semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin kuat syafaat nanti pada hari kiamat kelak. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah keutamaan baca Al-Quran di malam hari. Keutamaan baca Al-Quran di malam hari. Baca Al-Quran kapan saja, bagus, tapi datang sebagian dalil yang menunjukkan keistimewaan baca Al-Quran di malam hari. Contohnya seperti surat tadi yang dibaca oleh imam kita, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattil qur'ana tartila inna sanulki 'alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'a wa aqwa muqila. Kata Allah, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan salatlah malam, tidak sampai sepenuhnya, hampir satu malam tapi kurangi sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Atau nisfahu, atau setengah malam, au inqus minhu qalila, au kurang dari setengah malam. Au zid alaihi, atau lebih dari setengah malam. Allah motivasi untuk banyak salat malam. Kemudian kata Allah, warattilil qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Kemudian kata Allah, inna nasyiatal laili hiya ashaddu wata'a. Sungguhnya bangun malam tahajud sambil baca Al-Qur'an itu lebih khusyuk, lebih pas antara hati dengan lisan. Ya, ini dalil bahwasanya ada keistimewaan baca Al-Quran di malam hari, terutama dibaca Al-Quran dalam sholat. Terutama baca Al-Quran dalam sholat. Oleh karenanya dianjurkan kita perbanyak baca Al-Quran di malam hari dalam sholat. Kalau kita punya hafalan, kita baca dengan hafalan kita. Kalau tidak punya, kita boleh baca dengan mushaf. Tidak ada masalah. Ya. Kemudian juga dalam hadis kata Nabi SAW dalam riwayat Ahmad, inna siyam wal Qur'an yashfa'ani lil ab. Sungguhnya puasa dan Al-Qur'an akan beri syafaat kepada hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Yaqulu siyam, puasa akan berkata, ya Rabbi mana'tuhu min at-ta'am wa syahwat. Ya Allah, aku telah mencegah dia dari makanan dan syahwatnya. Wa yaqulu al-Qur'an, dan Al-Qur'an berkata, ya Rabbi mana'tuhu minan naum fasyafi'ni fih. Ya Allah, aku telah mencegah dia dari tidur, maka berilah syafaat, izinkanlah aku untuk beri syafaat kepada hambamu tersebut. Ini dalil hamba ini baca Al-Quran di malam hari sehingga dia kurangi tidurnya, yang buat dia tidak tidur apa? Karena baca Al-Quran. Ya. Karenanya di bulan Ramadan ini, ya, sisihkan waktu untuk baca Al-Quran di malam hari. Entah sebelum tidur atau tatkala di waktu sahur, waktu yang sangat berharga. Ya. Makanya mungkin saya sudah sampaikan, Al-Imam Al-Bukhari membuat bab dalam kitabnya, bab at-ta'jil fi sahur, bab bersegera dalam sahur. Maka kita kalau sahur jangan lama-lama. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu,
di mana dia berkata, kuntu atasaharu ma'a ahli thumma takunu surati an udrika sujuda ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bersahur bersama istriku, kemudian saking cepatnya sahurku, aku sempat sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dibawakan Imam Bukhari dengan dalam bab at-ta'jil fi sahur, bersegera dalam sahur. Jadi di antara sunnah sahur selain mengakhirkan sahur, mempercepat sahur. Kalau sahur sekarang azan 4:30 lebih, itu sahur jam 4 lah, itu jam 4 seperempat. Ya, sehingga waktu kalau kita bangun jam 3 ada waktu 1 jam untuk baca Al-Qur'an. Kita bangun 3:30 ada waktu 1/2 jam kita. Ini waktu paling mulia, waktu sepertiga malam yang terakhir. Jangan kita sahur dari jam 3 sampai 4:30, terlalu lama. Apa yang mau dimakan? Jam 3 sampai 4:30. Ini yang saya perlu ingatkan bahwasanya waktu sepertiga malam terakhir adalah waktu an-nuzul al-ilahi. Waktu di mana Allah Subhanahu wa taala sedang mencari hambanya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thulutsul akhir min al-lail. Allah turun ke langit dunia tatkala tinggal sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, dan Allah berkata, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada di hambaku yang beristighfar akan aku ampuni? Hal min da'in fa'astajibalah. Apakah ada hambaku yang berdoa akan aku kabulkan? Hal min sa'ilin fa'utiyasu'lah. Adakah hambaku yang memohon aku akan kabulkan permohonannya? Jadi Allah sedang mencari hambanya. Saatnya kita cari muka, kita bangun, apa kita sholat. Zaman Nabi dahulu mereka sholat sampai azan pertama. Dan azan pertama dan azan kedua cuma sekitar 10 menit, 15 menit. Kata Nabi SAW, inna bilalan yu'adzinu billayl. Fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu maktum. Sungguhnya Bilal itu azan di malam, masih malam. Maka makan dan minum kalian sampai ibnu maktum azan kedua. Antara azan Bilal dengan azan ibnu maktum cuma sebentar. Cuma Bilal turun dan ibnu maktum naik. Jadi cuma sedikit ya, makanya disebutkan azan pertama, Bilal mengazan itu apa? Liyarji' qa'imukum, agar yang sedang sholat berhenti, agar mereka segera siap untuk sahur. Berarti para sahabat dahulu, mereka sholat sampai sepertiga malam terakhir, sampai menjelang apa? Menjelang sahur. Maka saya ingatkan kalau kita kebetulan bangun sahur, jam 3, sudah biarin istri yang masak, kita baca Quran ya. Atau kita yang masak, istri yang baca Quran. Jangan kemudian waktu habis kita makan terlalu lama, jam 3 sampai jam 4:30, sayang ya. Jadi kita tidak rasa kalau setiap hari sebelum subuh kita baca 1/2 jam, 1/2 jam bisa 1 juz kalau orang bacanya cepat. Ini saja yang ingin saya sampaikan, semoga Allah mudahkan kita untuk banyak baca Al-Quran di bulan Ramadan, dan semoga Al-Quran menjadi pemberi syafaat kita pada hari kiamat kelak. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha anta, astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.